lembur sekeluarga pas kulona. Oh. Jadi ini buat nanam benih padi. Ayo eta mah naha ciga teu dipacuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Janaka Raja Channel. Saya berada di kampung Cibodor nih kawan-kawan ya. Ini kampung Cibodor, desa Saguling, kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat nih kawan-kawannya. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat selalu ya. Dimudahkan rezekinya ya, disehatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya tidak lupa dengan penonton setia channel saya ya. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya ya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan segala urusannya ya. Dimudahkan mencari rezekinya ya, kawan-kawan. Ayo kita lihat nih kampung Cibodor ini ya. Ini kampungnya unik ya, namanya Bodor Cibodor. Kalau di Sunda itu ya, kalau Cibodor itu kan buat menghibur orang-orang ya, ngabodor gitu. Tapi gak tahu nih apa nih Cibodor ini ya. Kita lihat nih. Mudah-mudahan nanti tanya-tanya lagi ke warga ya. Suasanya nih saya pagi-pagi ini di sini kawan-kawan masih sekitar 6:30 lah. Emang di sini tuh enak banget. Pemandangannya masih asri. Enak lah, masih seger di sini. Masih alami nih, enggak ini. Kita lihat perkampungan ini, warga juga masih kayaknya masih ada di rumah-rumah. Beri angkat ke mana, ke kebon, ke sawah, ke Serang. Kau ke Serang ya.
Sok lajengkeun. Oh iya, among we abi mah. Balik ka Serang teh ka mana? Tebih teh dia pinten. Tebih. Kawan-kawan. Jadi pagi-paginya masih mau pada berangkat ke Serang, ke sawah lah maksudnya gitu kan. Sawah. Lihat. Jadi pada mau berangkat ke kebun ya, ke sawah, ke ladang gitu. Ini pagi-pagi udah mau beraktivitas warga. Ah iya iya, jo amang ieu dia. Damang. Bade ka mana? Bade ka sawah, bade ka kebun. Damang sawu. Oh, damang sawu. Ieu enggak banar bang inten nya. Ye panurang kali teh ka Bandung. Oh. Ya ku bapa we cenah teh. Oh iya. Iya iya. Nya sok atuh lajengkeun. Mun teu mati ditu. Nya ieu 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 Vivi Dewan. Ieu teh naon kampungna Cibodor? Cibodor. Ya saya nya kamu RT 02 RW 02 oh, iya. Desa Saguling. Saguling kecamatan Saguling. Iya. Nuhun pisan nah, ya ngiring. Di mana? Apa gue aya nu anu ka itu nih? Rencangan eta teh. Oh, iya. Japan kabarnan keur tanur. Mun. Oh, ditu. Eta ge rencangan abi ge. Ye ye. Rencangan ka dinya saya. Sok lajeng. Rame anu ka curug ka ditu. Oh, aya curug di dieu teh. Halimun. Curug Halimun. Tapi ayeuna sok seueur keneh. Sok aya keneh. Anana akses jalanna terus baralah. Gitu. Oh, terus baralah nya. Curugna mah dugi ka curugna mah sae. Oh. Luas eta mah. Enakeun we nya. Oh, ka kantos rame gitu. Rame. Terus rame ngan kitu aduh ka kumaha aja. Nya. Bedah karang taruna mah aya acisna meureun lan. Keuyeungan beda aksesnya teu di nya kitu terutama mah jalan. Nya da lamun jalanna sae pasti seueur nu ameung nya. Nya satu lajengkeun ah, abi bade kadinya lah nyobian. Nuhun pisan. Ayo kita lihat ke rumah-rumahnya ya kawan-kawannya. Mudah-mudahan nih. Jadi ah, ya mah ameng we ye. Tuh. Eh, cor. Tacan dicor kene nya. Tuh. Punten ah. Yo mah galak kita. Yo. Ya, damang ya. Aduh. Mudah-mudahan. Ah, damang. Bareng ngaleut. Ah, moal sok lajengkeun. Ya. Fuh, kopi. Jadi teu acan ka sarawah ieu teh nya. Kumaha? Teu acan ka karbon ka sawah. Teu acan. Sakedap deui ieu nya. Jadi kawan-kawan masih emang di sini masih pagi nih kawan-kawan ya. Jadi masih pada ada di rumahnya banyak. Rumah. Ya sebentar lagi masih ke ladang atau ke sawah. Makanya. Jadi abi mesti raja. Di raja. Ya. Caket di raja. Ya nyobian ka dieu ya. Nya. Biasa ye kanggo ieu pedesaan. Oh iya. Ya teh masuk nama Cibodor nya. Cibodor. Cibodor. Ya. Ah, bari ngiring kapal hideungna sakedap nya. Mangga. Ke ngobrol di. Ngiring ngiring. Ah, siap. Ayo kita lihat nih. Di sini emang udara masih seger kawan-kawannya. Masih. Jadi masih alami di sini. Di rumahnya juga masih pada ini ya, masih kepada asri nih, si alami. Ini dari sini juga pemandangan enak banget sih. Ya aja di sini. Kita lihat ke rumah warganya. Kampung Cibodor ini. Kita nanti balik lagi ya. Udah melihat rumah warga, kita kembali lagi tanya-tanya kemana jalannya. Di sini ini rumahnya tuh masih asri. Gak tahu nih ada di bawah rumah-rumah warga.
sini seger banget nih kawan-kawan. Emang biasa sih kalau di kampung gitu, kalau rumah masih berpencilan ya. Di sebelah sini rumah, di atas rumah, nanti masih banyak rumah ke atasnya, ada 2-3 atau. Coba lihat lagi. Di sini masih pada alami nih kawan-kawan rumahnya ya. Yang sangat saya enak ini ya, suka di sini. Jadi rumah-rumahnya itu langsung ke depan sawah nih ya. Lihat. Enak banget lah buat ini tuh. Menghilangkan kejenuhannya kalau di udah kerja gitu kan. Langsung ke sini cari angin seger ya. Nanti coba lihat lagi ke bawahnya. Nanti coba tanya ada yang lagi kerja. Wah, gak tahu bisa nggak. Wah, biasa nih. Lagi kerja, Bu. Ya. Tapi kemana nih jalannya? Nanti ke sana bisa nggak? Nggak ke sana. Kemana nih? Ke sana bisa ya? Nanti cari jalan dulu nih buat ngobrol-ngobrol sama si Ibu. Kita ngobrol dulu ya. Kita semperin ini si Ibu lagi pada kerja. Oh ini itu air ya. Di sini udah ladang kebun, sebelahnya sawah. Tapi saya caya nih kan ya teh nyaba but na. Ya teh kanggo ka mana ya teh? Kanggo ka paling itu kanggo ka Cikonang. Oh ka Cikonang. Seueur keneh ka ditu neh lembur teh. Aya lembur sakeluarga 40. Oh. Jadi ini buat nanam benih padi ya. Ayo eta mah naha ciga teu dipacul nya terus langsung dipelakan. Hoi mah terang mah bakal paling ditu mah kan tenan tah nu kieu dipelakananana ge. Oh, nah. Tapi sae ngene teh. Sing sae, sae. Abi mah karek ninggal gitu teu dipacul heula. Oh, jadi kan. Jadi kawan-kawan ge nanti lihat ya. Pan kenana teh ieu teh. Pemilihan anak teh ngabersihan anak teh anu upami nu panjang didampak upami nu pendek kene mah tiasa didampak. Gitu. Ieu teh sadayana katong ngora kitu nya. Ieu mah langsung aya aya nu diburat aya. Henteu sadayana kieu anu anu kapali ditu mah diburat. Nya nya. Di mana jorok. Aduh, kagak numpuk biaya. Biar cepet tuh aja. Ya sok lajengkeun ibu ngiring pipideoan. Tuh. Jadi pagi-pagi udah pada kerja. Jadi di si kalau di pedesaan itu lebih sehat ya. Karena YouTube tinggal we Janaka Raja channel eta channel abi. Bili. Bari santai-santai tos witi sawah ta. Terus pannya jam 12 teh. Tinggal we bakal aya ieu kenang-kenangan kaongke ai tos sepuh. Jenaka naon? Jenaka
Janaka Raja Channel. Kayak kenang-kenangan itu terus ieu teh. Aduh ieu ya keur ngorana ieu ya, di dieu ya aya gitu kan. Atawa kamurang kali tinggal ieu mah aya di ieu gitu dina YouTube. Tuh kan jadi kenang-kenangan kayak kanggo sepuh atau sepuhna. Sok lajengkeun ah cing sareha cing sarejekina. Cing disehatkeun. Assalamualaikum. Ayo kita lihat lagi ke atas ke rumahnya, rumah-rumah warga. Masih ada di sebelah atasnya kawan-kawan. Kita tengok. Memang sih kalau di pedesaan lebih alami ya kawan-kawan. Lebih sehat. Ayo kita lihat lagi. Emang di kampung ya jalan-jalan emang udah biasa kayak gini ya. Rumah juga masih berpencilan ya. Coba lihat ada dua rumah lagi ya tahu tiga rumah lagi ya nanti lihat nih. Ini juga kayaknya nih buat rumah nih ya baru mau dibikin ya. Tapi di sini hampir tiap rumah ada gogog ya, kawan-kawan. Kita harus berhati-hati. Cek cek. Tun. Gogog saya. Harus hati-hati nih kawan. Soalnya nih. Hati-hati. Harus hati-hati banget nih. Kita jangan lari kalau ada gogog seperti ini ya. Harus santai. Ya kalau di kalau misalnya bahaya kita lari aja. Tuh. Kalau misalnya itu jalan lari, tapi kalau udah membahayakan kita lari aja. Emang di sini gogog semua, pasti ini galak-galak kawan-kawan. Jangan mendekat lah kalau itu jangan mendekat ya. Soalnya tuh kalau gogog seperti itu pasti galak. Ya ngiring pipi dewan. Ngiring pipi dewan. Ya tadi gogog. Ya. Abi itu siun si aya gogog. Sok we lajengkeun. Tuh. Ante sok iya ambil pipi dewan. Tuh. Jadi jangan mendekat aja kalau aya gogog. Wah, Ibu nuhun Bu. Tuh. Jadi kita jangan mendekat, jangan cari resiko ya. Soalnya gigitan gogog itu dogi bisa berbahaya sekali nih kawan-kawannya. Jadi kita kembali lagi aja lah buat ini ya.
kita punten. Mangga. Nah, sekarang kita ngobrol agak ngobrol panjang lebar lah di sini. Ya mah badan naroskeun ya. Mohon. Sasakalana kampung puntennya naros ya. Mohon. Cibodor ya nya. Nah kumaha bisa jadi Cibodor gitu kan ai Cibodor teh biasana mah ai orang Sunda mah bodoran nya oh, jadi pikasieureun lah gitu nya. Ngahibur warga gitu nya. Heeh, ngahibur warga gitu. Nya nya. Ari di dieu teh emang nya gitu. Nyara rios teh, apa nyara rios asalnya yang celek? Yo gitu. Lamun kitu teh, iya Mang Anyang misal, liar, sareng rerencangan anak. Istrina teh kitu naroskeun Mang Anyang teh acan dugi ka bumi, istrina naroskeun. Kamana ye salaki urang? Karena tadi teh salaki mana can balik tadi teh jeung awewe. Pan datang tadi pahala. Ada dia manya gitu. Nami Cibador teh. Cibador, Cibodor. 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 Ngepas gitu karena kacaruni hinanana jalmi teh gitu. Jadi resep heureuy lah, resep humor lah, humor gitu. Humornya jadi sapertos itu tuh wabungsu tuh eh dah kana humorna teh. Iya, iya. Teh aya jalmi kawas jalmi eta mah. Oh gitu. Cuni hina. Jadi resep heureuy nya. Jadi kawan-kawan asal mulanya Cibodor teh jadi warganya tuh suka humoris lah gitu, humor-humor lah gitu. Jadi resep hareureuy lah lamun cek Sunda mah. Kumaha teh? Oh, aya. Aya naon kitu? Ai sahari-hari mah di dieu mah ieu we meureun ka sawah atawa ka kebun. Ai nu kaluar kota ge osok nya. Nya aya wae. Ya ka nyanu ka Bandung ka Jakarta nya mentas ka seberang geus ka seberang nya ngan lamun ieu mah kitu we ieu mah ka hutan ieu mah nya ya masing-masing gaduh ieu nya pada melan masing-masing lah gitu nya masing-masing gitu ieu mah oh ka hutan wae nya kita bobogohan teh paling jeung monyet di leuweung jadi ieu mah khusus ka itu emang nyadap gitu nya emang nyadap pinas ya pinas nya ya masing-masing gaduh lamun ieu mah satu orang teh terus dituliskeun yen kana anu kana anu mah teh nya kasangemna kanya berarti anu kana icalan kana tani gitu kan anu ka nya anu kos kitu teh anu sok nyadap gitu damel gitu ai ku nyadap mah ieu geus tos ngarugikeun kana batur geureun ngararang mah mau kenaun ya teh? Wah mau kok kena hayam kena nog. Wah bahaya tuh. Nu jangan liwat ya tempat tengah duit rencang nai. Oh iya iya. Aduh nuhun pisan ya tehnya ngobrol na terus di pasihan luang kang ngobrol abi ka dia silaturahmi berenan. Nya nuhun pisan terus di pasihan iya gitu. Tak unda abi mah sian teh sian diberi kitu. Amun anu kieu kitu sian diberi ku ieu ieu teh ku si Dogi ieu ieu. Ari si Dogi mah dieu mah moal-moal itu ieu da lantaran kitu siang cang-cang ya, ya. Pas kitu. Tah pauna teh kitu nya eta mah jang khusus jang mun aya jagaan nya penjagaan wengi lah bisa anu julid atawa anu maok kitu mah nya. Seueur mah nya teh kunu maling da itu julid kur baruang mah asa tara kitu nya kunu maok kadu doma boncel gitu. Tah nya eta unggul nya. Tah jadi kawan-kawan di sini banyak yang ngurus Gogog Dogi ya. Ini buat jaga-jaga banyak mencuri ke ini hartanya warga ya. Jadi ini makanya jangan sembarangan mendekat lah. Ini kalau enggak ada orangnya bisa nerekam nih kawan-kawan ya. Tuh. Kalau enggak ada yang punya boy, deh. Itunya pasti langsung digigit lah gitu. Kalau apalagi kalau malam-malam lewat ke sini, udah jangan tanyanya udah langsung kerok. Ya. Nuhun pisan ya, ya ngobrolannya. Ya, kawan-kawan. Cukup sekian saja ya video dari saya. Semoga sehat selalu ya. Digampangkan ya mencari rezekinya ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di
ya di ini kan lah rezekinya, segala urusannya ya, yang sakit lagi sakit atau yang lagi susah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.